Pemirsa, warga di Desa Kuta Mandalika bisa menonton gratis para pebalap dunia beraksi di lintasan sirkuit Mandalika dari sebuah bukit yang juga merupakan pemakaman umum warga setempat. Usai ziarah kubur keluarga, warga bersama-sama menyaksikan para pebalap berlomba di sirkuit kebanggaan bangsa Indonesia. Usai melakukan ziarah kubur yang menjadi tradisi warga menjelang bulan Ramadan, warga di kawasan Mandalika tidak langsung pulang ke rumah. Mereka kini punya hiburan gratis menonton pebalap dunia berlomba di sirkuit Mandalika. Puluhan warga Desa Kuta menyempatkan diri menonton para pebalap MotoGP mengikuti sesi latihan di Bukit Seriti, yang juga merupakan tempat pemakaman umum. Meski menonton di antara batu nisan, di sini mereka dapat menyaksikan para pebalap beraksi secara gratis. Selain warga setempat, banyak pula warga dari berbagai wilayah lain yang menyaksikan lomba dari perbukitan ini. Senang ya, nggak ngeri bu. Memang kubur kita sendiri. Oh, kuburan warga sini ya. Kubur rumah saya. Oh, dulu ya. Warga sini bu ya. Warga sini. Ya, sebenarnya ada tiket tanggal 20. Oh, jadi oh gitu. Jadi surprise saja dulu. Oh, gitu. Nah, kebetulan masih. Dari bukit ini, warga bisa melihat aksi pebalap di lintasan saling berpacu mendahului dengan pebalap lainnya, khususnya di tikungan 15, 16, dan 17. Karena lokasi ini adalah pemakaman, warga hanya bisa duduk di antara makam atau di hamparan rumput. Dari Mandalika, Lombok Tengah, NTB, Muzakir melaporkan.